3.62. Ya. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kepada calon kita, Tuan Lindros. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau, karena walaupun keadaan sibuk, tidak dapat bersama-sama. Tapi tidak sempat hadir pada pagi ini. Dan daripada Kampung Barat-Barat, angkat tangan. Ya, beri tepuk tangan, Lindros. Sebenarnya ini kita punya calon berada di depan, baru kita sebut-sebut dari kampung mana semua kan. Ada boleh nampak. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada calon kita, Encik Hendrus
Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau yang merupakan tidak asing bagi kita, karena selama perjuangan TBS lebih daripada 20 tahun dia sudah berada di sebagai jawatan kuasa tertinggi untuk TBS Andau, dan sekarang sudah berpindah-pindah lah TBS di Kota Merdu ini. Patah lagi ada tambahan DUN di bagian Kota Merdu. Jadi selamat datang juga kepada Ketua Markas Kampung Merak Parah, Musi Gustin Santik, ditepukan untuk beliau. Selamat bersama juga untuk Ketua Markas daripada Sarinsin, Peri Tentina Lawin, bersama-sama dengan kita. Dan selamat bersama juga untuk Ketua PDM kita, Musi Josip Perintin, yang tidak asing dari kita. Dan bagi pihak kekuatan kuasa Markas Kampung Merak Parah, mengucapkan selamat datang juga kepada rakan-rakan kita daripada dari markas-markas lain, itu jiran-jiran kita ada kelihatan di sini walaupun bertupi, tapi boleh kenal juga mereka punya kepala. Daripada saudara Kungkam, saya nampak dari sana, terima kasih untuk kebersamaan beliau. Saudara Kungkam, tuan yang tadi saya nampak ada Kiki Saini, mana sudah beliau? Oh ya, terima kasih beliau. Kemarin dia bersama rombongan dia untuk jalinan masra ataupun silaturahim mengunjung markas PBS di Merak Parah. Terima kasih kepada beliau. Ada juga dari parti-parti lain, tapi saya tidak berapa pasti sekarang ini. Cuma terima kasih juga untuk Tuan Hinel selaku wakil daripada Perikatan Nasional. Terima kasih kepada Tuan Hinel bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Om Insan Kewagung Marsyaud Senang Kepis Salawat mengkari kampung-kampung suai sekitar Kampung Merak Parah, Mungkat Tungam, Kembangan, Kias, Rinsim, Pengepuyan Baru, dan Leguhan yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Jadi untuk tidak membuang masa, kita akan serahkan mic ini untuk sesi berdoa. Kita persilakan Tuan Edward untuk membawa kita dalam doa pembukaan pada pagi ini. Persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau setia menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan memberikan kami berhimpun bersama-sama di tempat ini untuk beberapa perfungsian mengenai perkembangan pilihan Rea Negeri Sabah yang akan diadakan pada 26 hari bulan ini. Kami serahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang mengawal segala keadaan, Engkau yang melindungi kami Tuhan daripada segala kuasa-kuasa kegelapan, dan biarlah acara ini dari awal sehingga akhir berjalan seperti yang Tuhan sudah tetapkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kami semua bagi calonnya perkembangan-perkembangan terkini, dan Tuhan Engkau lah yang memilih dia. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepasikau di Natua Edut, untuk tidak memanjangkan masa ataupun mukadimah kita ini, dan lebih baiknya kita akan mendengar ucapan daripada Ketua PDM Kampung Merak Parah ataupun Jun Merak Parah ini. Mari kita persilakan Tuhan Yesus. Selamat petang kepada semua tuan-tuan puan-puan yang telah sudi datang bersama-sama kita pada petang ini. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia Encik Hedis Andin selaku calon PBSI 7 kali. Ketua Markas, Encik Gustin Sangi, terima kasih karena beliau sangat bertungkus lumus untuk bekerja di Markas.
Dan terima kasih juga kepada semua ketua-ketua PDM, komponen PDM, yaitu Uci Hidup Bangunan yang telah bekerjasama dengan kita untuk menjayakan program kita pada petang ini. Begitu juga dengan ketua PDM Batista, mereka telah memberikan kesediaan untuk bersama-sama dengan kita juga pada petang ini. Dan bukan saja bersedia untuk bersama-sama kita pada petang ini, tetapi mereka berjanji untuk menyokong sepenuhnya kepada Pati Bersatu Sabah. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan ucapan saya. Saya sekadar mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli jabatan kuasa yang terlibat mengurus dan melaksanakan persiapan-persiapan kita pada petang ini. Saya mohon maaf kepada pihak calon dan rombongan, persiapan ini tidaklah begitu orang bilang sekadar, ala kadarlah orang bilang, tetapi inilah yang terpampu kami lakukan. Jadi apa yang penting di sini ialah saya merayu pada tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita satukan hati kita. Pada 26 hari bulan, kita jangan bingung-bingung yang banyak betul lambang-lambang di bawah itu. Kita pangkal yang nomor satu. Calon PDSI UGM. Saya tidak perlu kupas isu-isu semasa, karena kita hari-hari berjumpa di sini. Selalu berbicara-bicara dengan isu. Apa yang penting ialah kita coba tumpu perhatian tulang warisan, tulang itu apko. Itu matlamat kita tuan-tuan. Calon bebas, kita bersyukur dia adalah orang kita. Dia juga daripada Pati Bersatu Sabah. Dia bersama-sama kita lebih kurang 15 tahun dalam kerajaan melalui Pati PBS. Dia juga banyak kerjasama di sini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kerajaan BN tumbang, maka dia tinggalkan kita begitu saja. Dia tidak ingat apa yang kita buat dengan dia selama 15 tahun. Dia lebih tumpuh kepada perhatian yang menumbangkan dia sebelum itu. Tetapi hari ini dia tinggalkan kita. Apa boleh buat? Dia tetap saudara, dia tetap sahabat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia tinggalkan kita hari ini, saya minta supaya kita akan tinggalkan dia dengan undi. Kita harus undi nomor 1 in 7 tadi. Jadi satu perkara yang saya ingatkan, Bibas ini bila dia berpindah kepada Pati Bibas, dia bilang staf menyukung penuh kepada Pati Bibas. Memang pada awalnya betul Jepri Mintingan perakui bahwa Bibas ini ditajak oleh staf, tetapi pada akhir-akhir ini ataupun semalam Setelah menarik balik syukuran dia kepada Pati Bibas ini. Dia tidak ada kedekatan dengan Bibas ini. Sebab Jepri sanggup tarik calon dia di kota. Sanggup tarik calon Setelah di api-api. Bibas juga sanggup tarik calon di Tembunan dan Tingkur. Ini adalah antara kerjasama yang telah diutamakan antara Presiden Pati Bibas dan Dr. Jepri Mintingan. Oleh itu kenyataan dia tolak 100% Bibas di intujuh tanduk ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kita bingung-bingung pasal itu. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kita dalam BN ini, siapa tidak mau orang kita? Lebih baik kita tolong orang kita daripada bukan orang kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang ingin saya sampaikan, yaitu BN ini sudah kalah pada PRU 14. Orang Sabah sudah menolak BN pada PRU 14.
dan apabila BIN tidak lagi menjadi kerajaan, PBS memutuskan keluar daripada barisan nasional. Jadi sekarang BIN masuk balik di Sabah dengan niat mereka yang akan mengambil alih balik kerajaan di negeri Sabah atas arahan tujuh pimpinan UMNO. Jadi kalau boleh, dulu kita tidak mau UMNO. Jadi kali ini kenapa kita akan mengut balik UMNO? Biarlah mereka juga ada dalam gabungan Perikatan Nasional. PBS juga ada dalam gabungan Perikatan Nasional. Tetapi sebaiknya BIN ini dia tidak langgar kita bagi tanding. Sepatutnya dia hormati keputusan yang jangan berlanggar. Tapi apa boleh buat, inilah keputusan mereka. Yang penting ialah kita akan beri sumbangan kepada Pati Sabahan orang bilang Pati Tampata yang sekarang tiada bos dia. Kita lah bos. Dan PN pun bukan bos dia juga. Apalagi BPN, cuma kita sokong dia sebagai kerajaan pusat. So, dengan itu saya tidak akan panjangkan kata-kata ini. Cukup jelas bahwa kita di sini, mari kita bersatu padu. Saya harap bahwa pada 26 hari bulan PDN Barak ini, walaupun kita ada tantangan yang hebat kepada barisan nasional sahabat kita, tetapi Pati Umi ini tetap menang. Pati Bersatu Sabah calon nomor 1 in 7 tanding pada 26 hari bulan ini. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan dan perempuan. Saya tidak sangka yang begini ramai kamu datang. Dalam hati saya semalam wala harga turun di Rubicon tengah 2 tahun alam kurang ada calon tuh dan akhirnya dengan pihak mereka. Tapi nampaknya semangat kamu adalah semangat yang paling tinggi, semangat kerjasama yang paling kuat. Saya nampak hari ini kehadiran tonton dan perempuan begitu ramai. Terima kasih jajaran sekali. Untuk itu saya serahkan mic ini kepada acara. Terima kasih. Terima kasih kepada penyelaras PDN Marak Parak yang sudah memberikan kata-kata ucapan dan semangat dorongan kepada kita dan memberikan sedikit penjelasan tentang pertemuan-pertemuan Pati di In7 Tandik ini. Untuk itu kita seterusnya akan mendengar ucapan loloan ataupun sedikit kata-kata semangat daripada wakil kita PDN Marak Parak. Kita persilakan Tuan Lowing untuk memberikan kata-kata ucapan beliau untuk kita pada tengah hari ini. Persilakan. Terima kasih Tuan Pengurus Majelis yang berbahagia, calon kita yang tujuh tanding Cik Indrus Anding, Ketua Penyelaras BDI Mungkin Marak-Parak Cik Joseph, Ketua Markas Kampung Marak-Parak Isu Gustin, dan kumpulan Pengurusi Markas Isu Sigur Iduan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya bagi saya ini tidak pandai berkata-kata pun. Tapi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah betul-betul berlaku, no? Betul-betul berlaku. Oke. Kita berkisah sejak apabila kerajaan mewarisan memerintah negeri kita Sabah. Apa yang kita perhatikan beberapa sekian lama terjadi kebakaran di sini, di sana sini, rumah setinggan. Apa yang mengherankan kita, barang-barang dapat diselamatkan, nyawa tidak terbeban, syukur juga lah kan, habis dihilangkan nyawa 61 itu. Tetapi IC dan surat beranak
terbakar. Kalau kita pikir secara rasionalnya, barang-barang itu lebih berat daripada dokumen penting seperti IC dan surat pernah. Dan betul kan? Tetapi selepas sejak kebakaran ini, ada bus bergerak dari pendaftaran JPN datang ke tempat kejadian. Tidak pernah saya nampak ke tempat kista. Bila ada kebakaran, JPN datang di rumah kita, kan? Jadi maksudnya di sana ada ciri-ciri terancam dan ada agenda tersendiri. Sebab warisan pemerintah, kebiasaannya di rumah setinggal ini, kebanyakannya melebihi 50% adalah dari PTI. Dari kita renung-renunglah, kita pikir-pikirlah, sekiranya warisan terus pemerintah di negeri kita yang tercinta ini sahabat. Oke, itu yang pertama. Kedua, sebelum kerjaan tipis pemerintah negeri sahabat, kita tidak mempunyai suatu university. Tipis pemerintah atau menuruti kepimpinan negeri sahabat ini pada 1985. Sebelum 1985 ini belum ada universiti di Sabah. Sungguh pada 1996 UNIS telah dibuat di negeri Sabah. Itu adalah usaha pemimpin TBS. Walaupun UITM, UKM, IUM dan banyak universiti di Sabah ini, tapi sebenarnya itu hanya cawangan berpusat di seberang sana. Jadi kita bersyukur karena ada kepimpinan sehingga universiti di Sabah ini telah diadakan karena perjuangan Parti Bersatu Sabah. Ketiga, beberapa tahun yang lalu kita, kalau kita dari Kota Merdu ke kampung kita ataupun dari kampung kita ke Kota Merdu, kita terpaksa berjalan ataupun melalui jalan masa lebih kurang 1 jam lebih, ataupun pernah kita sampai 3 kali bersambung kereta putus untuk jalan. Tapi syukur dengan kepimpinan Parti Bersatu Sabah, kita boleh sampai di kampung kita hanya dalam tidak sampai 1/2 jam pun sekarang ini. Kita amat bersyukur kepada kepimpinan Parti Bersatu Sabah yang selama ini menerjui kepimpinan di tempat kita. Dan inilah yang kita harus teruskan supaya pembangunan kemajuan terus kita nikmati. Dan pada 26 hari bulan ini, kita jangan lupa pangkah nomor 1 calon TBS. Ini calon Parti Bersatu Sabah kita. Yang keempat, ada berkata bahwa garan tanah ini tiada ini kalau bukan kerja kawasan. Harus kita paham, tanah ini disumat semasa sebelum pemerintahan warisan di negeri Sabah. Betul kan? Jadi jangan kita memikir yang terlalu sedikit bila kita diberikan, oh bagus ini warisan, bagaimana? Andai kata tiada diusahakan oleh pemimpin TBS, Dr. Maximus kita, tanah kita disokat, tak ada negara, betulkah? Kalau kita tanam durian, mesti ada buah. Jadi kalau kita tidak tanam durian, ada buah itu? Ada banyak di pasar itu, cuma bijinya bukan milik kita. Bila bukan milik kita, sudah tentu kita tidak buat sesuatu hati kan, tapi jauh berbijak. Kalau buat durian itu banyak di pasar, garam ini, walaupun kita ada duit 2 ringgit, tidak boleh dibeli, kan? Jadi kita berterima kasih kepada kepimpinan Parti Bersatu Sabah di kawasan kita. Di tempat lain, masyarakat tidak itu. Jadi kita amat bersyukur
Dan untuk ucapan terima kasih kita, kita undilah calon Bupati Tibis pada 2 bulan 6 bulan ini. Kalau kita tengok di WhatsApp ataupun apa ini, di WhatsApp lah selalu saya tengok bosku. Bosku ada di negeri kita yang tercinta ini sekarang ini, yang berhormat Dato' Najib. Dia bilang kalau tidak undi bersama nasional, palu itu. Palu. Sebenarnya siapa yang palu itu? Saya rasa rakyat di Intuisi Tanding dan seluruh sahabat ini begitu tergores hati bila dikatakan, bila dikatakan palu, tidak bagus buat perkataan tuan. Sebenarnya banyak lagi perkataan lain, walaupun bosku tidak keluar perkataan itu. Satu lagi yang amat menyakitkan hati, calon Barisan Nasional di Petetan. Sekiranya saya menjadi yang berhormat, gereja di kawasan Petetan akan saya rubuh. Sebab kawasan Petetan adalah kawasan Muslim. Wah, belum jadi YB, mau berangan-angan sudah mau rubuh gereja. Padahal di Malaysia ini, kita dibenarkan dan terbantu dalam pelembagaan bahwa kita dibenarkan menganut kepercayaan masing-masing. Belum walaupun kan kalau dia kalau disampaikan hari Jumat ya ada pun barangan, kalau disampaikan hari Sabtu sebenarnya tunaikanlah tanggung jawab kita sebagai pengundi. Dan jangan kita lupa nomor satu, senang saja nomor satu ini biasanya bertuah ini, kita bangka itu nomor satu. Jangan lagi kita tengok yang lain-lain supaya kita disilap. Tengok saja itu nomor satu, lambang ini tadi, kita pangka dan kita doakan. Semoga kita mendapat kemenangan yang tinggi di TV Imarat Park ini dan di Intuju Hasna. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Putri Nailowin yang sudah memberikan kata-kata dorongan, suntikan semangat untuk kita dan sedikit penjelasan berkenaan dengan jasa daripada Pati Bersatu Sabah yang nama telah bertumpus lumus untuk memajukan kawasan kita di Mukim Merak Barat. Terima kasih kepada Putri Nailowin. Ucapan daripada calon kita. Oleh itu, mari kita bersama-sama beri tepukan gemuruh untuk calon kita, Uci Hendro Sani, untuk menyampaikan ucapan beliau kepada petang hari. Sekarang, pengacara majelis, orang muda yang ada bakat jadi pengacara, suara pun sedap. Cuma kalau nyanyi lagi sedap suaranya. Lu habar di goyo. Senang-senang hari ini. Masih kalian tak gina-gina Om Tau tinggal udah hai. Sebab berubah di kayu sendi jauh lebih lama-lama teguri lah. Lebih kurang 20 menit kan tadi. Sebab harap menaruh pilihan belasan sudah melanggar itu ini. Jadi gulunganku Pene Joseph Perintip Uyan Nahuiti penyelaras ke Mukim Merak Barat. Ragustin mantan ketua kampung di Kayu. Lagi saudara lain wakil dan berucap bagi pihak penduduk situ. Ngai tengah mantan-mantan ketua kampung itu pemimpin-pemimpin masyarakat. Lagi naninan aman-aman konsegahan. Selamat tengah hari dan salam bersatu. Ina pedih bulu
Kita terdaun ya, kita talib. Seminggu lebih ke dua minggu ya? Kapan ya Gusti? Dua minggu lebih. Hiji hai da noi lawat di markas sila di dulu dah. Nah, masih di apa keputusan calon? Di saya calon masih di apa nilang deh? Hanya kami datang untuk mempersiapkan perjalanan dan PDM-PDM pada masa itu. Jadi kami ada datang tengok dan pada kali ini lawatan susulan ini karena calon sudah terpilih dan pilihan raya sudah berjalan. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak sebab kamu hadir. Saya tahu kamu semua sibuk dan ada komitmen masing-masing untuk mencari penghidupan. Terima kasih juga sebab kamu mematuhi SOP. Bagus, semua ada tombol muka. Susah sedikit kenal kalau begini. Tidak apa, sebab tadi sudah jumpa-jumpa juga dan sangat gembira bertemu dengan tuan-tuan, walaupun saya tahu masih ramai yang tidak hadir. Lagipun kapasiti dewan ini sekarang tidak boleh penuh macam dulu sebab atas surat SOP COVID-19. Pembinaan terpeningawi, macam banyak ini isu-isu yang ditimbulkan ini, tetapi saya coba singkatkan sedaya yang boleh, sebab nanti dalam jam 2 ada lagi pertemuan di PDM Susui. Jadi tuan-tuan, saya coba simpulkan seberapa yang pendek, supaya tuan-tuan boleh paham beberapa isu yang seringkali berlegal-legal di sekeliling tuan-tuan. Karena yang pertama, isu ini berlaku juga di Malangkap, yaitu kononnya IBS mesra bebas, mesra barisan nasional, mesra warisan dan sebagainya. Betul kan kamu dengar? Ada kan? Jadi saya mau jelaskan supaya tuan-tuan semua tidak keliru. Yang pertama sekali, BBS tidak pernah mesra. Apa itu mesra? Macam itu ada pakatan-pakatan itu maksudnya. BBS tidak pernah ada rundingan. BBS tidak pernah bersekongkol dengan parti-parti lawan ini. Mungkin kamu keliru sebab ini barisan nasional ini dulu kawan kita dan kita adalah anggota barisan nasional. Tetapi sekarang ini kita adalah lawan kepada barisan nasional. Setelah tahun 2018 bila kalah dalam pilihan raya, barisan nasional tidak ada lagi di Sabah, tuan-tuan. Dan pada masa itu, IBS menarik diri keluar daripada barisan nasional. Jadi pendek kata, aisok nopi barisan nasional di Sabah. Tapi di Semenanjung ada. Dia masih wujud di? Wujud di mana? Di Semenanjung. Anggotanya ialah seperti UMNO, PAS, dan beberapa parti lain. Jadi pada PRN kali ini, tuan-tuan, kenapa timbulnya barisan nasional ini? Saya menjelaskan. Karena awal-awal lagi dia minta kursi yang banyak. Kian usia ada 35 kursi loh, daripada 73 kursi.
hampir separuh. Kalau 35 kerusi tuan-tuan, awal-awal lagi dia sudah mau coba kontrol ini Dewan Undangan Negeri melalui kerusi. Kalau 35 kerusi untuk komponen lain tinggal berapa? Bagi-bagi tinggal berapa? Jadi karena yang seperti ini tidak dipersetujui oleh komponen. Untuk maklumat tuan-tuan, kita adalah komponen Perikatan Nasional. Kita adalah komponen Perikatan Nasional PN. Os kita ialah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Tuan-tuan kenal dia siapa? Kenal? Ada yang tidak kenal kan Perdana Menteri sekarang? Cuma angkat tangan yang tidak kenal, ada? Seorang Perdana Menteri yang sangat prihatin. Seorang Perdana Menteri yang melihat keperluan kita khususnya semasa masalah dan pandemi COVID-19. Dia beri ini, itu, dia beri bantuan ini dan itu. Itulah komponen kita. Dia seorang yang sangat toleransi dan prihatin kepada keperluan kita. Khusus di negeri Sabah ini, yang mana sekarang ini kita kebanyakan rakyat yang menuntut ME63 itu. Jadi dia bagi satu kementerian. Kementerian itu dipanggil sebagai Kementerian Hal Ehwal Sabah Sarawak. Jadi tuan-tuan boleh nampak kesungguhannya. Sebab itu kita mau kekal di dalam Perikatan Nasional. Tetapi Barisan Nasional tidak. Dia tidak setuju untuk membagikan kursi, lalu dia lawan. Dia bilang tidak apalah, kalau kamu demokrasi, kita lawan sajalah. Jadi begitu keadaannya, maka dia hantar calon di N7 Tandik ini. Dan calon itu melalui parti PBRS yang sudah lama tiada bahagian dan cawangan di Tandik ini khususnya. Dulu ada sedikit-sedikit, tapi sudah lama tiada. Jadi calon itu berada di tempat tuan, berasal dari kampung tuan-tuan sendiri. Tidak perlu saya perkenalkan. Tepat ya, Ahmad? Ya, seorang yang muda, baru habis belajar. Jadi saya tidak perlu perkenalkan itu. Tetapi masalahnya sekarang ialah yang mana satu keutamaan kita? Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO atau Perikatan Nasional yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang prihatin? Mana satu pilihan kita, tuan-tuan? Dahulu UMNO sudah ditolak di Sabah sebenarnya. Banyak orang tidak mau sudah. Tapi oleh kerana dia sudah menang beberapa kemenangan di pilihan raya kecil di Semenanjung, maka dia mulai berselera semula untuk menerajui kerajaan negeri Sabah. Jadi perangai dia tidak berubah-ubah dari dulu. Masih juga macam dulu. Awal-awal lagi sudah mau kontrol pembahagian kursi. Itu sebab kita tidak setuju. Bila PBS tidak setuju, akhirnya kita terpaksa bertanding. Jadi saya harap dengan penjelasan ini tuan-tuan paham kenapa wujudnya Barisan Nasional. Pada kali ini tuan-tuan kita guna lambang sendiri supaya kamu tidak keliru. Lambang PBS dari dulu, lambang berjabat tangan tuan-tuan. Ada yang tidak kenal lambang PBS? Harta ya? Lain-lain kebetulan lambang itu.
mantan 35 tahun yang lalu. Jadi saya percaya tuan-tuan kenal kepada PBS yang menjadi landasan perjuangan kita sekian lama, sejak 35 tahun yang lalu. Ada lagi cerita, konornya Ebas itu Mas Rastar. Ini pun ada. Sebenarnya dia bukan Mas Rastar, cuma dia dapat tangkap itu, dia punya kepala di daerah itu, Pak. Ya, dapat kawan-kawan semua itu foto bagian. Itu pemimpin akar di bagian, Star. Bukan pati, Star. Jadi, saya harap supaya ini pun tuan-tuan jangan keliru. Bebas. Dia tidak Star. Kalau betul dia masih Star, kenapa dia tidak guna lambang Star? Oleh karena Star punya pimpinan tidak bersetuju, maka itu dia guna lambang Oko. Betul atau tidak, tuan-tuan? Ah, begitu. Sebab dia ada restu daripada kepimpinan Star. Oke, karena nomor dua, soal tanah. Orang setempatkan di tengah tulun-tulun, tengah kegaruhangan, Osama Kapiah, Ketua Menteri di warisan diri itu, ini pesara negara ini daerah sendiri, kata terang obatnya. Ilan de kayu, ikeran diri alai, tak kepengok ini, bang. Alai, tak kepengok ini. Nuan dah ditulun dirinya, al petakon. 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, al petakon. Selalu planning ni dah, udah madal mau jadi modal politik, pasampayan di dalam harga persimpulian raya, bang. Egal diri. Jadi ni guli-guli itu lu nyai wais dan keke, atau dengan bandar, menuntut di gerak, aku katakan, untuk bayar ke kamu. Sebab apa? Ada kau girlfriend usilat pejabat tanah, bang? Ada semendak usilat? Tidak bisa aku merejar, bang? Elang, aku katakan sebab harap arahan. Jangan kasih itu berandu. Jangan kasih. Ini arahan dari jabatan. Biar CM yang kasih nanti. Nah. Tapi berapa lama kamu tunggu balik-balik? Banyak kali balik, ulang kali, ada yang PTT semua, tidak kasih. Berapa banyak duit, berapa banyak belanja kamu sudah buang? Menyusahkan betul. Hanya untuk kepentingan politik saja. Kalau begitu, saya pun boleh buat kalau begitu. Kalau saya ada kuasa, saya boleh buat. Saya boleh tahan untuk geran tuan-tuan sampai 1 tahun atau sampai 5 tahun. Kalau kamu ambil bilang macam-macam alasan, belum sampailah, inilah, itulah. Tunggu 5 tahun baru saya bilang, saya kasih serah di barak-barak ini. Kau punya gerana, sebab saya sangat sayang kamu, saya hantar sini ini geran. Gitu. Trik-trik kampung beri. Orang trik-trik elan ni. Jadi jangan sebut temakan itu. Cerita karena begitu saya ada punya trik, Pak. Aribau apa yang politik terima jadi. Kadang-kadang itu gerang bukan di sini pun. Dia pinjam tempat lain. Ada yang gerang sini bawa pergi tempat lain. Ditinggal. Kasih gimmick. Saya mau cerita satu pantas. Itu pantas itu siapa punya? Saya mau tanya, siapa yang buat itu pantas? Warisan dia yang buat tuh. 500 lebih keluarga kan? Bukan warisan tuh. Kamu ingat di Dewan Mungkin dulu? Siapa yang bawa itu pengarah tanah sampai di sini? Siapa? Dr. Max. Pengarah tanah itu musim. Datuk Sapar Untung sama-sama di sana melancarkan itu penyusunan.
sesi orang bagi duit. Datuk Najib masa itu, Perdana Menteri Malaysia masa itu. Tahun 2016 dia bagi 16 juta, tuan. Tahun 2017 dia bagi 36 juta. Untuk menyokong tanah-tanah kita, tanah-tanah adat negeri Sabah. Itu baru kerajaan yang prihatin. Bukannya tahu kasih sampai gerak orang saja. 2 tahun tidak buat apa-apa. Saya ada dengar satu cerita. Itu geran pangkas tuan-tuan di sini sepatutnya bagi 500 banyak. Tapi baru 200 yang kalian kasih, betul kan? Kamu semua sudah dapat ya 500? Saudara Agustin, ada kan? Begitu lama. Kenapa tidak mau serah itu geran semua? Sudah siap itu semua? Kenapa mau tahan-tahan itu geran? Itu bilang prihatin. Tapi sudah masuk 2 tahun, geran sudah siap. Saya ingat saudara jenius kalau ada seni, dia tahu itu. Sebab pada masa itu kami sama-sama kayaknya di pejabat tanah, dia nampak sendiri itu jumlah geran 500 lebih lagi. Pusing. Apa dia pun tahu. Tapi sampai sekarang saya tidak pasti sudah bagi semua kan tidak. Kamu tuntut itu. Saya dengar ada geran kepada yang pikirnya tahu. Dia bawa untuk gimmick. Ah, tutup. Nanti hilang itu geran. Jadi terpilih, jangan terpengaruh. Itu terlampau mudah betul dia punya politik. Sekarang nomor 3, tuan-tuan. SMK Barat-Barat. Semasa lawatan Datuk Najib dulu Perdana Menteri di SMK Bandar, Sarodipo. Dia mengumumkan 30 lebih juta untuk membina SMK Barat-Barat. Betul tidak? Betul atau tidak? Datuk Max juga yang kejar itu. Oke, masa itu Datuk Max tidak dapat datang karena sakit. PM mengumumkan masa itu, saya diminta oleh Dato' Sri Panglima Dr. Maximus Ongkili, wakil rakyat Kota Merudu, untuk mengumumkan kelulusan dan peruntukan SMK Barat-Barat. Tapak sudah dilawat. Saya pun ada pergi tinjau. Bila dia tapak dulu. Tepetnya. Jadi, kebetulan Barisan Nasional masa itu kalah, jadi PBS kalah. Siapa jadi kerajaan? Pakatan Harapan di Semenanjung Federal plus warisan di negeri Sabah, tuan-tuan. Itu yang jadi kerajaan. Jadi selama 22 bulan ini, 2 tahun, di mana itu SMG? Saya mau tanya. Kenapa tidak laksanakan itu sekolah menengah? Kenapa Pakatan Harapan yang masa itu Perdana Menteri Tun Mahathir dan Ketua Menteri dia Datuk Seri Shafie, kenapa tidak mau buat di SMK? Saya mau tanya, duit sudah ada, kenapa tidak buat? Jadi sekarang duit itu bagaimana? Bagaimana itu duit? Kenapa mau salahkan Perikatan Nasional yang baru 6 bulan dia punya umur? Kenapa? Sekarang ini terpaksa wakil rakyat kita baru mau cari tengok balik. Di mana perginya uang itu? Di mana perginya kelulusan itu? Kalau uang itu belum kena pakai atau tidak diguna di tempat lain, selamatlah tuan-tuan. Tapi kalau uang itu sudah digunakan di tempat lain, kita perlu masa yang lama lagi untuk mencari dana yang begitu. Barulah dapat bangunkan SMK Barat-Barat itu. Jadi bukan salah PBS tahu. Bukan salah PBS. Bukan salah PBS, tuan-tuan. Salah PH plus warisan yang sekarang ini calonnya bertanding atas tiket
aku itu sahabatnya. Dengan bangganya dia bercakap, saya yang kejar ini peruntukan mini stadium, bukan tanding, dia bilang. Sampai viral. Belum yang calon lagi, belum tanam calon lagi, sudah viral. Apalagi orang cakap tanya, oi, dia bilang, bos, macam mana ini? Macam banyak orang suka dia, om, pasal itu mini stadium tanding. Tuan-tuan tahu, itu peruntukan menangnya. 2017. 2017 punya peruntukan. Dia hanya dilaksanakan pada keadaan sekarang. Dia orang pakai itu peruntukan. Bukan peruntukan warisan itu. Peruntukan lagi zaman Barisan Nasional PBS dulu. Tapi mohon maaf, saya balik-balik sebut BN. Tapi saya bukan mempromosi calon BN ini ya. Itu yang dulu punya cerita lain, yang sekarang lain. Bukan dia punya peruntukan. Itulah orang bilang, lembu punya susu, sapi dapat nama. Lebih kurang begitulah. Lembu punya susu, rabau dapat nama. Lebih kurang begitu. Jadi kamu jangan salahkan PBS International itu. Cuma sekarang ini terpaksa lah Datuk Mix cari tengok balik, tanya balik. Kalau uang itu ada senang sedikit. Minta saja persetujuan, lepas itu suruhkan kasih tender. Ah, oke. Okay. Tapi kalau duit itu, ayo sudah kena pakai tempat lain. Oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan, terpaksa lah minta balik peruntukan. Bukan senang cari peruntukan, tuan-tuan. Bukan sedikit-sedikit itu, 30 lebih juta. Itu nomor 3. 4. ME63. Saya difahamkan suruh saya ulas isu ini. Perjanjian Malaysia 1963. Dia kata tidak ada perkembangan. Tuan-tuan tahu? Menteri kita memegang portfolio ini dari bila? Sama tanya. Berapa hari bulan Mac? Lepas itu PKP 2 bulan setengah. PKP 2 bulan setengah. Tidak boleh buat apa-apa. Mesyuarat-mesyuarat pun dengan beberapa orang menteri saja. Tidak boleh buat tumbuhan jawatan kuasa. Tidak boleh bergerak ini dan itu. 2 bulan setengah, tuan-tuan. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Awal bulan 6 baru boleh bertugas. Itu pun melalui pergerakan yang ketat sekali. Jadi kami yang pegawai yang dimaksud itu terpaksa 1 Jun baru melapor diri. No, saya 15 Jun baru lapor diri di Kuala Lumpur. Jadi apa yang kita boleh buat dalam masa PKP? Saya mau tanya. Keluar rumah pun tidak boleh. Apalagi menjalankan urusan pentadbiran yang begitu aktif. Itu satu yang menghalang perkembangan. Kedua, selepas bulan Jun, PKP sudah boleh, sedikit bukan lagi PKP, PKPB, PKPB. Pada penghujung bulan 7, kita punya wakil rakyat sakit. Tuan-tuan tahu macam mana sakit dia? Kami tidak beritahu sebenarnya. Bila orang tidak mau sini kawasan risau. Masa itu sebenarnya dia stroke. Tapi dalam newspaper kamu baca penat melampau. Perlu rest, perlu rehat. Sebenarnya kami yang tahu bahwa dia di ICU. Kemudian lepas dari ICU pergi turun di section lain. Kemudian satu hari bulan 9 baru balik di rumah. Tapi masih dalam proses pemulihan. Permulaan sakit dia itu, dia punya BP
dia punya tekanan darah terlalu tinggi, 240. Nasib syukur dia tidak terjatuh. Kan? Kalau dia terjatuh, susah sudah. 240. Walaupun dia tidak jatuh, tapi ada sudah pendarahan di kepala dia. Kan? Jadi sekarang ini beliau masih lagi dalam pemulihan. Tapi mudah-mudahan dia dapat balik mengundi lah. Tapi tidak perlu kepen. Dia bercakap pun masih belum bertenaga, tapi bolehlah, boleh dengarlah suaranya, oke? Okay? Berjalan pun pelan-pelan, pelan-pelan. Aku kagak dulu. Kasihan baik Presiden Tengok. 3 bulan sudah. Jadi campur itu COVID-19 berapa bulan? 5 bulan sudah, kau? Oh, 6 bulan sudah. Itulah sebabnya kementerian ini tidak begitu aktif buat masa ini. Sebab itu kita punya menteri sakit. Bukan buat-buat. Dia ada timbalan menteri. Tapi timbalan menteri caranya lain. Tidak sama. Jadi itulah sebabnya macam agak slow. Sabarlah tuan-tuan. Kita doa-doa supaya beliau cepat sihat 100%. Dan dia boleh masuk ke kabinet meeting. Dia boleh masuk ke Dewan Parlimen. Dia boleh masuk Dewan Rakyat. Baru dia boleh kontak ini kementerian dengan lebih agresif macam dulu mula-mula. Jadi tuan-tuan, saya harap yang ini tidak menjadi isu kepada kita. Bukan sengaja ini. Isu yang terakhir, sebab kami mau kejar masa juga. Jalan pertanian. Jalan-jalan pertanian. Ini semua tempat pun perlukan ini. Jadi, ini akan menjadi satu, memang dalam manifesto calon memang ada ini. Melonjakkan bidang pertanian, peternakan, dan nelayan. Kalau tuan-tuan bagi saya peluang. Kalau tidak, tidak boleh buat apa-apa. Tapi saya percaya, kalau saya diberi peluang oleh tuan-tuan di sini, sebab begini ramai, kita boleh buat sesuatu dengan perkara ini. Tuan-tuan nanti boleh tengok dalam manifesto saya, ada di sini. Nih, pamphletnya. Tangan di politik. Kuri manifesto ku telik, mana? Habis kalau banyak, nanti tidak boleh mencapai. Kau bilang ini pemimpin, macam mana ini? Macam dulu juga ini, dia bilang. Jadi itu sebab kita gariskan perkara-perkara yang penting, yang kita rasa boleh capai. Kalau tuan-tuan rasa tidak percaya kepada manifesto ini, kita tes dalam 5 tahun. Kalau gagal, jangan cerita lagi naik calon lah pilihan raya yang datang. Tuan-tuan pasti menolak. Jadi, tidak payah naik calon. Cukup 5 tahun. Gagal. Sebab gagal kan? Oke, Raya, ini macam KPI, Pak. Macam pegawai kerajaan kan? Ada KPI dia. Ada sasaran tahunan dia. Kalau sasaran tidak capai, lebih baik berhenti. Lanjut sih. Nah, jadi kalau tidak tercapai dalam 70% manifesto ini, biar dia akan datang, awak berhenti pemimpin. Suara, ini wakon lah. Itu senang-senang kepada zaman, tak ada kok. Sebab itu tuan-tuan, kita bertanding. Kita perlu menang. Saya mau menang. Sebab kalau menang, PBS menang, tuan-tuan menang, Perikatan Nasional pun menang, tuan-tuan dan tuan-tuan. Saya pastikan apa yang saya cakap di sini kita boleh capai, walaupun bukan 100%. Jadi untuk mencapai ini banyak perkara kita kena buat. Style pun kena ubah, cara pun kena ubah, supaya cepat, supaya dapat berjumpa tuan-tuan, boleh berjumpa senang dengan berurusan dengan saya. Kita ubah sistem ini. Tidak payah office pun boleh.
Kita ubah style, santai-santai pun boleh. Sini pun boleh. Kopi kopi pun boleh. Urusan di kedai kopi pun boleh. Kalau hanya minta saya tuan, kenapa mau selalu suruh pergi office? Bagus kalau dia ada di office. Kalau tiada, wah masa saja tuan. Itu pengalaman saya dulu, semasa saya pemimpin kemajuan rakyat. Satu hari pergi tiada di office. Dua hari pergi tiada di office. Satu minggu tiada. Satu bulan pun tiada. Dua bulan pun pernah tiada. Saya dulu pemimpin kemajuan rakyat, saya tahu. Ini bukan bohong. Yang orang jumpa saya hari-hari, saya saja, saya, ya. Tapi saya tidak kuasa. Nah, yang ini kita ubah. Kalau tuan-tuan perlu, nah, boleh jumpa di pejabat. Sekurang-kurangnya seminggu dua kali. Kita mesti duduk sana. Supaya tuan-tuan senang berjumpa dan boleh direct cakap apa masalah tuan-tuan. Ah. Jadi kalau meminta saya apa-apa, senang saja. Kalau sekarang minta soal PDPTN, minta soal beasiswa, loan ini itu, apalagi sokongan untuk anak-anak Anda belajar, tas mestinya di pejabat. Di mana-mana pun boleh. Kita kurangkan birokrasi dan protokol itu. Kita buang, tuan-tuan, supaya senang berurusan. Boleh? Kalau tidak percaya, coba nanti. Kita boleh sign. Di kereta pun boleh saya. Boleh. Apa yang susahnya? Oke, tuan-tuan. Jadi itu saja, tuan-tuan. Saya ucap terima kasih. Sebab perkara-perkara yang lain itu kamu boleh baca sendiri. Di sini ringkas tetapi boleh paham. Oleh yang demikian, tuan-tuan, saya mohon. Sebab masa sudah tidak banyak, tuan-tuan. 26 hari bulan adalah hari penentuan. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan supaya beri saya peluang pada kali ini. Beri saya peluang untuk membuktikan kemampuan dan potensi saya sebagai seorang pemimpin. Dan tuan-tuan boleh nampak perubahan seperti mana yang tuan-tuan harapkan. Saya yakin dengan sedikit pengalaman saya ada, saya boleh buat tuan-tuan. 26 hari bulan turun beramai-ramai mengundi. Tapi jangan terlalu lewat. Sebab sekarang kita ada SOP. Bukan macam dulu. Laju saja mengundi. Sekarang ini beratur, beratur, beratur. Jadi kalau lambat, takut tidak sampai giliran kita. Jadi tuan-tuan, kalau nampak saja kamu diberi sampai itu, sampai diberi voting slip macam ini. Macam ini, macam ini. Inilah yang kamu nampak. 6 calon yang bertanding. Calon PBS, calon kamu, saudara kamu ini nomor 1. Lambang PBS, lambang berjabat tangan. Jadi kalau kamu nampak, terus pangkat calon nomor 1. Jangan lagi tinggal bawah. Kadang-kadang tak ada gue bersih minta mengkabar. Kalau kamu tinggal lagi, nanti kalau keliru bingung kamu nanti lah. Banyak lambang kan? Nah itu. Jadi pangkas calon nomor? Calon nomor? Nomor? Sekian, terima kasih. Tolong jangan kaget lagi. Nah, sokongan penuh kita terhadap calon nomor 1. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu keramat PBS yang sudah dimenangkan beberapa tahun-tahun yang lalu. Jadi mari kita bersama-sama nyanyikannya. Belum menapak pelongan, Pak. Semangat akan menyanyi. Benar. Milan. Saya tinggal unik tau. Milan. Milan. Mana Milan? Ya konek. Ya kok. Baru konek.
Sama-sama, 1, 2, 3. Bersatu! 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 Beri tepuk tangan yang kemurung. Sama-sama kita apa itu? Semangat. Oke, sebelum kita berpindah daripada tempat ini, ya ada satu pengumuman daripada saya. Kita akan ada aktiviti kita, sementara aktiviti dalam video yang kita hari ini. Kalau nomor satu, buka tangan, jangan silap jari ya. Oke, satu saja, tak tundur begitu atau satu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Diminta supaya duduk saja di tempat masing-masing. Karena ada kota-kota yang akan menghidangkan makanan untuk Anda pada tengah hari ini. Jangan beridangan. Duduk saja di tempat Anda duduk tadi, kursi yang sudah disediakan. Supaya orang-orang yang datang daripada IPD itu sudah berada. Sekali waktu Anda menikmati kekuatan kekuatan beliau. Kurang ada 4 atau 3 hari lagi beliau ini berputar-putar itu tadi. Baik, tentunya dia sama-sama. Video teh. Pipis tetap. Pipis. Oke. Tetap bersatu. Pipis tetap. Itu juta oke. Kamu dengan makanan dari pintar lagi. Bakas dia di tuan. Ya. Yang penting mana bakas itu. Majority for kalau menang. Mana tahu kan hari kesan. Ya lah sih dia. Asal menang. Lobby 5 pun tidak. Selection.
Pak.